Memasuki arus balik mudik Lebaran tahun ini, terpantau sepanjang jalan lintas di perbatasan Jambi luar kota, sudah terlihat mulai ramai dipenuhi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jelang akhir libur Lebaran kali ini, di sejumlah pos penjaga mulai terlihat dipenuhi sejumlah kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan umum. Seperti halnya di pos yang Citra Raya City, dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah kendaraan berplat Jambi maupun dari luar Jambi sudah mulai terlihat melewati pos yang Citra Raya City ini. Ibdah Mayadi, Kepala Pos yang Citra Raya City mengatakan bahwa saat ini arus balik mudik di sekitar pos yang Citra Raya City sedang berlangsung. Ini berjalan seperti itu, sudah mulai berjalan. Seharusnya 10, mungkin ya ada 15, penambahan gitu, ada 12, bis ya. Kebanyakan pribadi, mobil pribadi, minibus pribadi. Nah, apakah mereka pulang kampung atau sekedar jalan-jalan ke tempat rekreasi? Karena kita lihat, perhatikan mereka ini ya kayak berkunjung keluarga gitu. Dirinya juga menyampaikan bahwa sejumlah personel gabungan sebanyak 15 orang yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan tenaga kesehatan terus berjaga hingga akhir arus balik nantinya. Sandi, JEK TV, melaporkan.